Ya, dan Allah pun sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah amay yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh anak-anak kamu, harta kamu daripada ingat akan Allah. Makna daripada kita ni tak mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita nak bersyukur dengan Allah, ya, salah satunya dengan jalan harta yang ada pada kita. Dan tidak ada kerugian. Tubuh ini satu aset. Tubuh kita ni satu aset, ya, untuk kita berbuat ibadat. Maksudnya, kadang orang berfikir, aku buat ibadat ni, adakah dengan ibadat ni aku boleh masuk syurga? Kita jangan nampak syurga dulu, tuan-tuan. Kita nampak syukur dulu. Kita jangan nampak syurga dulu. Kita biar melihat kepada akan ta'rif syukur itu sendiri. Sebab apa yang Allah bagi dekat kita ni terlalu banyak untuk kita balas akan nikmat yang Allah bagi. Banyak sangat. Nikmat sehat, hidup, selamat, ya, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat tempat kita ni rahmat terlalu banyak, tuan-tuan. Ya, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Kalau kita tengoklah, Masya Allah, negara lain kena virus dengan kematian yang meningkat setiap hari. Kita alhamdulillah, Allah pelihara kita. Kenapa benda ni? Ini yang perlu kita nampak. Ya, kenapa? Kalau ikut seluruh dunia, meningkat satu dan sebagainya. Tapi kita ni Allah masih jaga. Kenapa? Ya, yang ni lah. Ya, rahmah bir rahmah. Ya, sebab itu apabila kita meletakkan semua perkara anugerah daripada Allah, lalu kita bersyukur. Ya, jangan kita tengok syurga dulu. Kalau tengok syurga ni jauh sangat. Ya, kalau nak kita letakkan diri kita ahli syurga ni, jauh sangat. Nah, jauh sangat. Ya, letak syukur dulu. Aku nak syukur dengan Allah. Aku nak berterima kasih dengan Allah. Alhamdulillah. Ya, aku masih lagi boleh semayang, datang surau. Ya, ada kawan-kawan lain yang Allah tak bagi datang surau, Allah dah tahan dengan sakit dan sebagainya. Asbab nak tahan ni macam-macam asbab. Ya, jadi sebab itu kalau kita lihat, saya malam ni nak bawa dua makhluk Allah. Satu tentang bila kita cerita tentang kehendak Allah. Tentang kalau lihat seorang hamba Allah yang hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, iaitu bapa saudara Nabi Abu Talib. Eh, daripada kecil dengan Nabi, remaja dengan Nabi, yang ajar ilmu-ilmu perniagaan, ilmu peperangan, eh, iaitu bapa saudara Nabi. Berkahwin, eh, berkahwinkan Nabi, eh, sampai Nabi, eh, dewasa, sampai Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Sampailah Nabi 10 tahun menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul.